my god! Wow! Hai semuanya, ini adalah keyboard KH7S Gaming Keyboard. Dari desain boxnya udah terdapat beberapa spesifikasinya. Ya, dengan mix light switchnya, dengan high quality-nya, dengan flagship chips, dengan economic design dan klik yang tahan lama untuk combination shortcut dan precision PCB-nya dengan USB kabel yang terdapat logo MotoSpeed. Di sini dapat untuk switch-nya kita memakai blue switch ya. Dengan untuk gold ini adalah dari layout keyboard itu tersendiri. Oke. Yang paling penting dari keyboard ini sudah memakai RGB. Di bagian sebelahnya, box ini menyediakan specification-nya. Oke, langsung aja kita unboxing. Di sini kita mendapatkan yang pertama adalah kartu garansinya, kemudian seperti manual book ya, manual book. Oke. Waduh. Oh, ini untuk combination shortcutnya. Dan selanjutnya ada ini keycaps pullernya untuk mencabut keycapsnya. Ini kabel USB-nya. Oh, ternyata kabel USB-nya ini connect langsung ke dari keyboard-nya sendiri. Kemudian ya, ini USB-nya yang memiliki logo tadi ya, kalau nggak salah. Ini logo MotoSpeed-nya. Oke, ini dia keyboardnya yang beserta kabel USB-nya yang langsung connect. Kita singkirkan dulu kotaknya dan oke. Oke, bicara kabelnya sendiri, itu tadi terdapat logo MotoSpeed-nya di bagian port USB-nya. Ya, dapat logonya. Dan untuk kabelnya sih udah bagus, juga mungkin nggak gampang putus sih, tapi hanya saja untuk di bagian keyboard connect-nya itu dia tidak bisa dilepas ya, yang hanya lengket di situ, takutnya bisa patah seperti ini. Oke, lanjut. Di bagian belakangnya terdapat dudukan ya, dudukan. Bisa juga kita nggak pakai, mungkin untuk orang gaming ada yang menggunakannya. Kemudian ini apa ini? Oh, ini MotoSpeed memberikan sebuah kayak pelindung sih agar tidak lecet waktu di packing-nya.
Kemudian untuk di bagian depannya, oh iya, di bagian depannya terdapat semi-semi metal gold tadi. Untuk bagian bawahnya berbahan plastik PC transparan yang kokoh yang membuat RGB-nya sendiri membiaskan cahaya langsung ke meja. Untuk keycaps-nya sendiri menggunakan Speedity dengan profil OMI yang PBT Double Shot Injection, yang pastinya RGB pada font juga terlihat menyala. Untuk keycaps-nya sendiri bertekstur nggak gampang berminyak, bahkan sampai menghilangkan font-nya sendiri. Dari keyboard mechanical KS7S ini menggunakan Optimo Blue Switch yang udah tactile dan clicky, sehingga udah kerasa banget khas suara keyboard gaming ini. Untuk mechanical switch terdiri dari red switch, black switch, brown switch, dan blue switch, seperti yang dipakai di keyboard ini. Keyboard gaming ini berjenis TKL. Oh ya, yang belum tahu keyboard TKL, itu adalah kepanjangan dari 10K list yang biasa hadir di sebelah kanan atau yang disebut dengan numerical pad yang di sebelah kanan itu tidak disertakan pada keyboard ini. Untuk RGB-nya, keyboard ini sangat cocok untuk para kalangan cowok dan cewek yang mau setup PC-nya clean-clean gitu sih. Baik untuk dipakai untuk gaming, mengetik, dan sampai dengan mengedit media atau apapun itu. Nah, tadi kita udah nyobain Moto Speed KH7S ini. Tentunya semua barang memiliki kelebihan dan kekurangan pastinya. Untuk dari segi kelebihannya, yang pertama, keyboard ini sangat cocok buat para gamer yang pingin gear gamingnya itu asik, bahkan bisa jadi pengalaman sendiri buat gaming, karena switchnya yang menggunakan Optimo Blue Switch yang memberikan respon yang cepat dari segi gaming. Yang kedua, nah, keyboard ini cocok buat para gaming tapi yang mau setupnya tetap clean dan calm. Nah, ini solusinya keyboard ini. Karena dari warna keycaps-nya sendiri itu putih bersih yang serasa lebih clean aja sih. Dan yang ketiga, keyboard ini memiliki fitur anti-ghosting yang terutama kan untuk gaming. Untuk segi kekurangannya, yang pertama ini adalah kabel USB connect-nya bersambung. Seperti ini sehingga rentan rusak sih apabila kita sering membawa keyboardnya seperti dalam tas. Mungkin ada baiknya saran dari MotoSpeed lebih banyak mengeluarkan USB Type-C agar bisa dicabut saat kita bawa berpergian keyboardnya sendiri. Yang kedua, nah, permasalahan ini sih yang ini agak sedikit bingung mau gue letakin di bagian kelebihan ataupun kekurangan. Yap, dari Optimo Blue Switch ini sendiri yang sudah tactile dan clicky yang memberikan kesan suara yang agak ribut. Tapi karena itu juga menjadi ketergantungan selera masing-masing, baik itu dalam gaming, desain, ataupun bekerja. Yang ketiga, seperti yang gua jelasin sebelumnya, keyboard gaming ini berjenis TKL. Hanya saja mungkin bagi gua sendiri ya, yang biasanya memakai keyboard full size, dan setelah memakai keyboard ini untuk beberapa percobaan, gua masih belum bisa jauh dari manual booknya untuk kombinasi keycapsnya sendiri. Nah, gimana sob? Tarik untuk keyboard ini. Untuk link pembelian udah gue sertakan di kolom deskripsi. Nah, sampai di sini, jangan lupa mendukung saya dengan like, comment, dan subscribe. Saya David, pamit undur diri. Jangan lupa jaga kesehatan fisik dan mental. See you next time. Bye bye.